Oke, kembali lagi di channel saya Dennis Bubat. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu ya. Di sini saya kedatangan tamu nih. Halo Pak Wirjo. Wah, ini hebat banget nih Pak Wirjo itu seleranya nggak mau kalah sama anak muda teman-teman. Facelift Thailand lagi dan ini adalah facelift Thailand yang ke-22 teman-teman. Keren banget. Pak Wirjo, saya ada sedikit pertanyaan. Ya. Kenapa memilih Toyota Vios Limo? Kenapa tuh? Karena pertama adalah murid. Irit bensinnya. Yang kedua juga lebih familiar dan kelihatan sangat bagus sekali. Bagus ya, mewah ya Pak. Mewah. Ya, penampilannya mewah dan juga apalagi ditambah facelift Thailand nih teman-teman. Keren banget lah pokoknya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi saya nggak perlu lama-lama nih. Langsung serah terima dulu unitnya pada Pak Wirjo. Dan ini adalah kuncinya. Pak Wirjo, mohon diterima. Untuk kuncinya dan juga surat-surat lengkap semua ya, BPKB, STNK semua lengkap. Diterima ya Pak untuk surat-suratnya. Dan tidak lupa teman-teman, setiap pemesanan unit di Dennis Bluebird ada souvenir nih. Kenang-kenangan ya. Pak, diterima ya untuk souvenirnya Dennis Bluebird. Terima kasih banyak Pak atas pemesanannya. Semoga unitnya aman terkendali. Ajak keluarga, sanak familiar ke Dennis Bluebird ya Pak. Terima kasih. Oke teman-teman semua, bagi yang baru melihat channel Dennis Bluebird, boleh like, share, dan juga komen ya. Dan juga jangan lupa subscribe untuk melihat konten-konten Dennis Bluebird yang akan setiap harinya di-share ya. Terima kasih teman-teman semua. Ditunggu orderannya dari manapun, siap kirim pokoknya. Terima kasih, yuk salam Dennis Bluebird. Oke, keren banget nih teman-teman, facelift Thailand lagi yang ke-22. Ini adalah pesanan Pak Wirjo. Terima kasih Pak Wirjo untuk pesanannya ya dari Depok nih. Keren banget. Yuk, apa aja yang sudah terpasang di unit ini? Kita langsung aja, yuk. Nah, ini adalah unit bahan tahun 2015 ya, teman-teman. Keren banget nih. Ini Vios Limo generasi 3 tahun 2015. Dan sudah kita rubah untuk bagian depannya semua facelift Thailand nih. Bumper full set facelift Thailand lagi. Dengan lampu yang memakai Pro G. Nah keren banget nih. Model Pro G itu seperti ini. Ya, keren banget. Ada logo Viosnya juga. Dan dia smoke bagian dalamnya. Dan juga ada dibalut DRL sama fog lamp. Yang istimewa adalah grillnya kita dapat yang chrome nih modelnya teman-teman ya. Nah ini chrome. Biasanya itu hitam. Oke, keren banget nih. Jadi untuk bumper full set facelift Thailand ini sudah dirubah semua tampak depannya. Jadi
penampakannya seperti unit generasi 4 ya, facelift Thailand. Keren. Yuk, kita lari ke samping. Di sini sudah memasang velg racing ring 16. Kita pakaikan velg ori ya. Dia pakai copotan Honda Jazz ban second ya. Apa velg second? Keren banget nih. Dia orisinil. Copotan Honda Jazz mereknya NK ya. Kalau dibalik itu NK. Keren. Dan juga kita pasangin ban baru. Mereknya itu Hankook. Nah, keren ya. Karena Hankook itu lebih kuat sepertinya. Nah, ukuran 18555 ring 16. Keren ya. Ring 16 keren, mal. Oke. Dan sebelah sini udah kita pasangin handle chrome, dan ini adalah handle chrome yang copotan. Nah, jadi bukan tempelan ya. Ini dicopot lalu dipasang. Nah, itu saking kinclongnya nih mobil, tampak jelas sekali ya teman-teman. Saya ada di belakang. Keren ya. Dan juga udah dipasangin talang air slim nih. Nah, ini modelnya slim seperti ini. Karena banyak peminatnya ya, kita pakaikan talang air slim seperti ini. Dan juga kaca filmnya itu kegelapan 60-40%. Udah kita pasang ya, keren banget nih. Mantap. Sirip hue tidak lupa, antena sirip hue, dan ini berfungsi teman-teman. Antenanya udah kita cat sesuai dengan warna bodi. Oke. Yuk, bagian belakang sendiri udah dipasangin tranquilite chrome. Nah, agar menyesuaikan ya, dari depan itu grill chrome, handle chrome, dan juga tranquilite-nya chrome. Jadi terlihat mewah sekali nih mobilnya ya, penampilannya. Oke, yuk kita lanjut masuk ke bagian interiornya. Nah, apa aja yang udah dipasang dalam interior ini? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah cat vinil seperti biasa. Udah kita cat vinilnya dari dinding pintu ya. Dan ini dikerok, itu kuat sekali teman-teman. Ya, dikerok itu tidak akan terkupas. Karena bahan yang kita pakai benar-benar berkualitas ya. Keren. Dan juga bagian dashboardnya ya. Untuk bagian dashboardnya yang bawah udah kita cat vinil juga. Nah, dan juga pilar-pilarnya itu bawah, konsol boxnya juga sini antara ke belakang, konsol boxnya sudah terpasang, dan juga ada penambahan konsol box nih, keren banget. Oke, sip. Nah, ini pilar-pilarnya juga cat juga. Nah, untuk informasi ya teman-teman, tahun 2015 itu bisa disetel jok setnya. Jadi seperti ini, dia ada dua tuas ya, supaya untuk posisinya naik turun, bisa naik turun, dan juga untuk sandarannya bisa maju mundur ya. Keren ya. Nah, di dalam ini udah kita pasangin Android lagi teman-teman. Nah, ini masih dibungkus plastik nih, keren banget. Nah, ini Android 10 in, keren lah pokoknya. Nah, untuk bagian plafonnya juga sudah ada lampu plafon. Nah, untuk yang tengahnya, jika tahun 2015 itu seperti ini, ada bagian lampu plafonnya ada dua jadinya, depan belakang. Oke, dan sini adalah lampu fog lamp ya. Keren ya. Untuk jok setnya memang belum diganti, karena Pak Wirjo masih ingin memikirkan untuk joknya seperti apa. Keren lah ya, mantap. Oke, cukup sekian teman-teman. Oke, jadi teman-teman semua, jika ingin memiliki unit seperti ini, bisa hubungin langsung Dennis Bluebird, dan untuk harga sudah dicantumkan di deskripsi ya. Jadi apa saja yang sudah terpasang sudah dicantumkan semua untuk harganya. Oke, jadi untuk pemesanan bisa langsung hubungin Dennis Bluebird ya. Dipastiin unitnya aman, terkendali, dan juga berkualitas. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu. Yuk, salam Dennis Bluebird.